Lah gua aja udah siang bukan mandi. Emang kagak pada sholat Jumat loh? Lah bang, kita kan masih bocah, belum ada dosanya, masih suci. Buset ya bocah kalau dibilang nama yang tuaan. Gua kan sebagai senior membimbing yang junior agar yang junior tidak tersesat ke jalan senior. Ngomong apaan sih bang lu? Kagak ngerti kan lu? Gua kagak ngerti. Udah, gua mau jumatan lu. Percuma ngomong sama biji nangka, kagak nyambung. Baik saudara-saudara, karena ini sudah akhir zaman, maka dari itu kita harus tinggalkan yang buruk-buruk dan ambil yang bagus-bagus. Cukup sekian khutbah Jumat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, lu abis dari mana, Ing? Sholat Jumat lah, Mang. Lah, terus itu apaan lu gembol? Makanya sholat Jumat, Mang, biar Mang tahu apa yang disampaikan Pak Ustadz pas khutbah tadi. Kita harus tinggalkan yang buruk-buruk dan ambil yang bagus-bagus. Tinggalkan yang buruk-buruk, ambil yang bagus-bagus. Nah ini udah saya pilihin yang bagus-bagus. Yang buruk-buruk udah saya tinggal. Kagak begitu konsepnya Gigi Marmut. Maksudnya itu tinggalkan kelakuan yang buruk-buruk, terus kita tingkatkan kelakuan yang baik-baik. Kalau kagak paham jangan sok tau, Mang. Lah, udah sesat ini. Amang mau nggak saya bagi? Lah, boleh. Yang Erger ada itu yang Erger.